jawab. Yang keenam, doa dan penutup oleh Ustadz Wahyu Misbah. Itu bagus sekali itu di ada di WA apa dikirim WA gambar orang. Jadi ada orang bapak-bapak naik motor nyampe di rel, tapi dia melanggar nih. Udah masuk ke rel, nyebar ke rel. Tapi pintu itu kan udah ketutup. Pintu apa? Tapi dia udah nyebar ke rel. Itu ada anak perempuan naik motor juga. Motornya langsung di standar, diangkat itu kan biar bapaknya bisa. Ah, itu namanya refleksi. Kalau Anda masih bengong aja, ya, itu berarti ada penyakit. Ya kan? Ini masih bengong aja, ada anak jatuh. Ya, hati-hati. Ya, mending tuh ada yang ngomong hati-hati. Ya kan? Terus, ada lagi yang bilang, bandar sih lo. Wah, ya kan? Nah ini yang manajemen refleksi ini, refleksi, ya kan? Nah ini yang lebih parah, refleksi buat diri sendiri. Dan itu manfaatnya kan buat diri sendiri. Gitu. Cuma latihannya ke orang lain. Ya. Ini kan enggak. Ya maaf kata, umpamanya melihat ada kotoran di dalam masjid, kan cuek aja. Apalagi ada yang bilang, oh apa kan berbuatnya? Ya enggak begitu lah. Ya kan? Gitu. Nah, ini membangun refleksi. Makanya gali agama sedalam-dalamnya, ya. Pelajari ya, filosofinya, ya kan, maksud dan kandungannya. Mudah-mudahan dari itu mengarahkan kita untuk bangkit refleksi kita. Baik, usai sudah acara kuliah perdana pada siang hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.